nular inspirasinya <laughs> ya, Mbak Citra siap. ya. Baik kita akan bahas soal Mesatua Bali nih, Mbak Citra. Kesibukan sehari-hari sebelum kita ke Mesatua Bali, gimana sih pengertiannya? Terus uh, perkembangan satu saat ini seperti apa? Mungkin boleh tahu, boleh juga disampaikan ke pemirsa RRineet dan juga Sobat Budaya. Kesibukan sehari-hari selain sebagai penulis, ada kegiatan lainkah? Uh, sebenarnya saya ngajar ya, sebenarnya ngajar anak-anak. Uh, Um, yang mau private untuk Belajar bahasa Bali gitu Jadi setel, selain menulis juga Saya juga mengajar uh, Dan juga nantinya saya akan uh, Ada kegiatan di komunitas Nah komunitas kami itu Namanya komunitas Wikimedia dan Pasar Jadi komunitas Wikimedia dan Pasar Ini bergerak di bidang Pelestarian bahasa aksara dan sastra Bali Jadi kalau misalnya uh, Dayu sempat misalnya dulu Nyari informasi apa gitu di Google Kan nyarinya di Wikipedia ya Mm -hmm. Nah, salah satu komunitas yang uh, menghadirkan artikel-artikel berbahasa Bali. Di Wikipedia itu adalah komunitas Wikimedia dan Pasar Komunitas gitu. Wikimedia dan betul. Pasar Betul, foundationnya namanya Wikimedia mm -hmm. Platform untuk membuat artikel Ataupun kontennya namanya Wikipedia Wikipedia, yeah. gampang diakses dan memang yeah, ini uh, Semua orang tahu ya Wikipedia yeah. Siapapun tahu Wikipedia Siapapun <laughs> tahu, karena juga sebagai mahasiswa Tentu oh, mengambil pasti. informasinya dari Wikipedia <laughs> Betul, Bocitra, betul, ya. betul, Nah Wikimedia, apa mm -hmm. sih alasannya Kenapa bisa disebut Wikimedia Apakah ini berhubungan mm -hmm. dengan media platform ini untuk mencurahkan artinya inspirasi-inspirasi uh, menulisnya Mbok Citra di hmm. salah satu platform ini atau seperti apa? Uh, Wikimedia itu adalah platform gratis ya wiki hmm. namanya wiki platform jadi bisa dipakai oleh siapa saja dan ada foundationnya untuk Wikimedia Foundation itu di uh, Amerika jadi kami uh, Wikimedia Foundation ini memiliki beberapa komunitas-komunitas bahasa daerah jadi tidak hanya komunitas uh, bahasa Bali saja yang ada Wikimedia-nya atau ada ada artikel-artikel berbahasa Bali, tapi juga ada di daerah-daerah seperti Jawa. Seperti itu, kemudian ada juga di Padang. Itu juga komunitas yang aktif, jadi mereka membuat artikel-artikel, membuat konten-konten yang berhubungan dengan bahasa daerahnya. Seperti itu Wow kira -kira. luar biasa. Nanti Dayu akan kupas lagi soal media atau platform yang digunakan oleh Mbok Citra. Ini salah satunya untuk menulis, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke topik nih, Mbok Citra. Soal Satpol Bali, sebenarnya sebelum lanjut ke perkembangan seperti apa? Apa sih arti dari Mesatu mungkin bagaimana satu Bali ini dikenal oleh masyarakat luas seperti itu Mbak Citra uh, kalau kita bicara tentang Mesatu Bali, Mesatu Bali itu kan salah satu tradisi lisan ya, Kak ya. Jadi tradisi lisan yang memang sudah jauh kita ketahui Sebelum adanya tulisan, gitu kan? Jadi, masyarakat dulunya, sebelum mengenal tulisan, ya, mereka melakukan uh, kegiatan dengan melakukan uh, tradisi lisan itu, menyampaikan pesan-pesan melalui cerita itu, kan, yang paling mudah untuk dilakukan mm -hmm. di tingkat... Uh, rumah ya rumah tangga jadi kalau dulu kan nggak ada sekolah nih misalnya kita bayangkan zaman dulu terus apa yang bisa dilakukan orang tua untuk memberikan uh, pendidikan karakter hmm. apa yang harus dilakukan anak Nah dengan berceritalah mereka bisa menyampaikan ide gagasan seperti itu nah mesatu Bali ini Lestari sampai hari ini hmm, gitu. gitu dan sudah mengalami perkembangan yang cukup besar ya dari mesatua Bali yang memang hanya sebagai sarana untuk komunikasi antara orang tua dan anak, anak sebelum tidur biasanya ya, pernah betul. disatuin gak pernah ah, itu zaman lah. kapan ya kurang lebih <laughs> SD SD SD. Okay. SD menjelang tidur besoknya harus sekolah gitu berarti masa kecilnya bahagia banget dong masa kecil bahagia <laughs> semoga iya. bahagia selalu <laughs> betul jadi anak-anak yang dulunya masa kecilnya pernah Ya disatuin oleh orang tuanya, gitu. Itu benar-benar pasti masa kecilnya sangat bahagia ya kan. Sebelum tidur, ibunya menyempatkan waktu untuk mesatu. Tentunya. Betul. Nah, perkembangannya hari ini satu itu tidak hanya ada di platform seperti kita mesatu begini ya. Mm -hmm. Orang tua langsung orang tua mesatu deh. dengan mm -hmm. anak. Tapi kita bisa juga memasukkan satu-satu ini dalam bentuk-bentuk yang lain gitu. Misalnya. Ada komik misalnya. Ada komik. Betul. Anak-anak suka nih gambar-gambar gitu kan. Hmm. Jadi suka gambar, suka non... Nggak uh, suka baca yang banyak tapi sukanya gambar. Oke. Okay. Hmm. Ada komik yang terinspirasi dari satu-satu. Kemudian ada audiobook misalnya. Aduh males banget baca jadi... Ada juga biar bisa misalnya sambil di mobil bisa dengerin Satu Bali gimana caranya sudah ada audiobooknya. Ada juga, iya. Jadi seperti wow. itu kita kan terus berinovasi dengan mm -hmm. Satu ini ya tidak hanya dalam bentuk yang. Sudah ben, biasa kita ya. lihat kebetulan mm -hmm. ya jadi tetapi berinovasi dalam produk-produk yang berbeda. Saat ini sih, sampai sejauh itu, perkembangan satu, gitu. Ben. Dan bicara soal pernah disatuin sama orang tua, artinya diceritakan gitu ya, ya sebelum betul. tidur. Memang benar, mau citra selain memang satu Bali ini uh, menjadi apa ya penghibur gitu ya, peneman sebelum tidur. Selain itu, juga ada pesan-pesan uh, moral ya yang disampaikan dari satu Bali ini. Jadi, bagaimana sih mau citra satu Bali ini dipandang sebagai media untuk uh, memberikan informasi mm -hmm. dan pendidikan budi pekerti itu khususnya pada anak-anak dan dimulai sejak dini, mau Citra? Mm -hmm. Iya, se seperti yang saya sampaikan tadi, satu Bali ini adalah salah satu cara termudah sebenarnya. Jadi ini cara termudah. Iya, cara ya. termudah. Pola komunikasi, pola asuh ya mm -hmm. orang tua, ibu, kedekatan dengan anak itu adalah dengan satu Bali gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk mendekatkan saya dengan anak saya? Salah satunya ya dengan Tua Bali ada cerita. Oh, saya mau ngasih tahu anak saya nih, nggak boleh. Uh pukul-pukul temennya gitu, mm -hmm. gimana caranya? langsung bilang nggak boleh nih mukul-mukul temen gitu kan? Mungkin akan susah nah masuk itu akan ya. mm -mm, mm -hmm. akan ada perlawanan satu dari anak mm -hmm. seperti itu kan? Nah kita bisa selipkan ke dalam satu. Jadi kita bisa mengambil salah satu satu misalnya uh, nih bawang dengan nih kesune, mm, mm -hmm. itu satu yang sangat uh, bawang merah bawang putih ya bawang kalau merah, bawang dalam putih bahasa ya, Indonesia. Iya <laughs> ya. <laughs> benar. Jadi si bawang yang baik si kesune mm -hmm. yang jahat kalau di Bali kan versinya seperti itu nanti kita bisa selipkan di situ iya loh kayak kesuna kan gak boleh mukul-mukul itu kasihan temennya nah model-model seperti itu Pendidikan-pendidikan karakter uh -huh. yang memang harusnya kita ajarkan di rumah itu bisa kita ajarkan lewat mesatu uh. dan efektif dan efektif. Betul. Nah, melihat dari perkembangannya, uh -huh. bagaimana Mau Citra bisa mengungkapkan bahwa satu Bali ini efektif dari uh -huh. respon anak-anakkah atau Betul, seperti apa? Betul. Dari respon anak-anak. Nah, ada beberapa anak-anak yang memang sampai hari ini masih. Sangat uh, ingin sangat suka itu di satu atau di di didongengi oleh hmm. orang tuanya ya. Nah, mereka setiap malam menunggu nih satu dari ibunya gitu ya. Nah, anak-anak ini biasanya juga menularkan ke temennya keesokan harinya. Nah, saya kan pernah jadi guru nih, hmm. jadi dia bercerita sama saya, "Iya, Bu." Kalau misalnya kita mukul temen itu ndak boleh katanya kalau di satu nih kesuna itu nanti bisa dicari sama yang uh, jahat dia ya bilang begitu nah model-model okay. seperti itu pola-pola seperti itulah yang nantinya akan benar-benar masuk ke dalam uh, keseharian anak-anak dan dia juga menularkan kepada Teman temannya kamu tahu nggak cerita nih kesuna bawang kesuna itu loh orang dia kesuna itu jahat nanti dia dapat karma pala yeah. seperti itu nah itu juga secara <laughs> tidak langsung juga ada religi Biasnya ya, betul, Citra ya tentang betul pendidikan agama Hindu itu sendiri. Betul. Berarti terselip juga selain pendidikan budi pekerti mm -mm. dan juga pendidikan agama betul dan memang ya. ini adalah cara efektif yang dilakukan iya, ya, citra. cara mudah ya dan cara efektif mudah. Dan, <laughs> dan efektif yang dilakukan. Wow. Dan pastinya ini paket komplit sih ya, Mbak Citra ya? Betul, paket komplit. Paket komplit. Ini. Selain anak-anak uh -huh. juga merasa senang diberikan cerita betul. dan di sana juga terselip informasi dan pendidikan budi pekerti yang tentu bisa diimplementasikan dalam mm. lingkungan bermain mereka. Iya, tambah komplit mm -hmm. kalau misalnya mesatunya dengan bahasa Bali, dengan bahasa Bali. Betul. Bagaimana pentingnya bahasa ini mm -hmm. untuk uh, memberikan apa ya antusias gitu untuk anak-anak. Iya betul. Anak -anak. Ini kan salah satu mm -hmm. bentuk pelestarian juga ya kan, mm -hmm. pelestarian terhadap bahasa, pelestarian terhadap tradisi, kemudian sastra. Tentunya kita punya satu betul. gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sekarang kita sudah berpikir tuh bahasa Bali itu susah. Ya, cara mengajarkannya adalah dengan memasukkan dalam cerita-cerita hmm. uh, nyungkling misalnya. Anak-anak saya tidak tahu tidak kenapa anak-anak ya. zaman sekarang <laughs> sangat suka kata nyungkling dalam bahasa Bali itu artinya... Uh -huh terjungkir ya yeah. terjungkir. Jadi mungkin karena katanya agak lucu ya, mm -hmm. jadi nyungkling ketika bicara dengan anak kecil, awas nanti nyungkling anak itu akan nyungkling gitu langsung. Jadi itu mungkin agak nyang-nyang gitu gitu ya, Nah okay. memasukkan kata-kata bahasa mm -hmm. Bali kemudian ungkapan-ungkapan ke dalam satu, saya pikir itu adalah salah satu upaya gitu. Oke. Okay. Pelestarian bahasa. bahasa. Betul. Nah berkaitan dengan pelestarian bahasa ya, Mau Citra, mm -mm. kan kadang pasti bahasa ini ada juga pakem-pakemnya. Betul. Nah, pakem seperti apa sih yang digunakan gitu ya untuk mm -hmm. uh, satwa Bali ini biar masuk juga ke telinga anak-anak dan bahasanya juga tidak berat. Seperti apa sih masih? Oh, iya benar banget. Ini adalah salah satu komponen yang penting ya Baik. sebagai um, salah satu yang kita pikirkan ketika mm -hmm. kita mesatu di dalam rumah. Misalnya kita berkomunikasi, tentu saja bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang komunikatif tentu ya, kan. Betul. Satu anak juga harus memahami, memahami. harus paham mm -hmm. gitu ya dia ngomongin apa ibunya ngomong apa, apa ceritanya apa jadi pakemnya ya bahasa yang komunikatif gitu jadi tidak harus bahasa halus saja begitu kan karena kan di dalam bahasa Bali kita mengenal adanya tingkatan-tingkatan berbahasa ya nah itu. itu memang penting kalau misalnya anak itu sudah terpapar bahasa Bali terus mm -hmm. menerus lama-kelamaan juga dia akan tahu bisa mengerti bahasa dengan tingkatan tertentu yeah. jadi ajarkan dulu yang mudah mm -hmm paham dan mereka bisa paham baru nanti menuju ke arah tingkatan yang lain Tingkatan gitu yang lain. kan uh, ini ya rugi dong mesatu kalau kita baru mesatu udah pakai bahasa udah halus yang... anaknya nggak paham kan <laughs> pasti rugi jadinya mau citra total, ya jadinya nggak masuk juga iya, di telinga bener. anak jadinya pesannya juga tidak tersampaikan iya, tujuan kita kan biar anaknya oh pesannya tersampaikan pesan moralnya karakternya ada karakternya. eh anaknya malah nggak ngerti apa ini apa kan gitu kan. Ini. ya misalkan eh, ide nangis sambil ide jagi memargi gitu nah, langsung anak-anak ini <laughs> apa? apa ini apa sebenarnya nggak ngerti ya Betul. mungkin aja besok bisa bisa dia nggak mau dengerin satu iya, lagi nggak mau dah mending gak main mau, hp aja nah uh. mending main hp hp aja nah nah ini bicara soal hp ya mau mm -hmm. Citra ini mm -hmm. kan salah satu juga teknologi ya Betul. apalagi mau Citra juga tadi sempat menyinggung tentang mm -hmm. satu komunitas yang menggunakan platform Wikipedia Betul. ini juga salah satu platform digital yang digunakan mm -hmm. nah komunitas ini Terbentuk dari kapan sih, Mbak Citra, dan tentunya? Mm -hmm tujuan dari pembuatan komunitas ini selain untuk melestarikan sastra dan satu-satu Bali Adakah yang lain yang dilakukan Kenten mm -mm. kalau untuk komunitas wikimedia dan pasar ini sebenarnya terbentuknya 2019- 2019 ya, terbilang baru, baru masih muda sih. masih muda Betul. ya dari tahun 2006 tidak mm -hmm. ada yang mau membuat Wikipedia dalam bahasa Bali 2006 right. kalau saya nggak salah atau 2004 ya jadi itu terbengkalai begitu saja kemudian di 2019 kami mencoba untuk membuat itu karena saya pikir begini, um, ketika terbukti ya, ketika pandemi, kita membutuhkan banyak sekali data uh, rekaman, source untuk pembelajaran. Itu lewat internet. Mm -hmm. Nah, waktu itu kan bingung, tuh guru-guru semuanya bingung gimana caranya ngajarin bahasa Bali. Betul-betul, enggak, enggak lagi, ada di internet, uh, ngalih nyungkling, kata nyungkling di internet, <laughs> enggak ada. Iya, di mana artikel mungkin ini? tentang kom oh, misalnya enggak ada mm -hmm. gimana dong. Nah, 2019 itu kami mencoba untuk membuat beberapa artikel-artikel berbahasa Bali untuk mm -hmm. membantu sebenarnya uh, transisi dari awalnya Covid gitu ya. Jadi Covid kemudian nanti perlu data-data yang banyak. Nah, di komunitas ini tidak hanya melestarikan uh, bahasa Bali bahasa saja. Tahun ini kita fokusnya sama lontar sebenarnya, wow, ya lontar, uh, melakukan kita punya banyak lontar kan, punya banyak 25 ribu punya lontar, jadi kita mau selamatkan, kita buatkan data digitalnya. Satu Bali juga, misalnya... E Pemirsa ya mau mengakses gitu satu-satu berbahasa Bali, Bali uh -huh. kami juga sudah kumpulkan di Wikipedia, jadi tinggal diakses di ban.wikipedia.org, uh -huh. cari saja kategori satu di situ ada sekitar 200 satu. Teman-teman mau satu wow. apa, ibu-ibu mau satu apa? Silahkan. Dari 2019 dan hingga sekarang iya. sudah 200 ratus. Iya, tapi saya penasaran karena dari 2006, mm -hmm. tadi 2006 itu ya, Mo Citra, mm -hmm. perjalanannya mau Citra bilang karena banyak yang tidak mau membuat iya. artikel bahasa Bali di Wikipedia. Betul. Nah, tantangannya seperti apa? Terus apa sih alasannya kenapa nggak mau? Dan mau citra uh. salah satu orang yang mau menulis untuk artikel berbahasa Bali bisa dijawab nanti. Siap. Karena Kita akan jeda sejenak pemirsa Erarinet dan juga sahabat budaya. Setelah pesan-pesan yang lewat berikut ini. Sebaiknya Anda tahu, Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya. Salah satunya adalah alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia memiliki nama dan kegunaan yang unik di masing-masing daerah. Sasando, alat musik khas Pulau Rote yang sekilas mirip gitar ini, konon sudah digunakan masyarakat di Rote, Nusa Tenggara Timur sejak abad ke-7. Sasando memiliki bagian utama berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Pada bagian tengah alat musik berdawai ini berbentuk melingkar dari atas ke bawah. Dawai-dawai pada sasando direntangkan di tabung dari atas ke bawah yang sudah diberi ganjalan-ganjalan. Berdasarkan struktur nada, sasando dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, sasando gong dengan sistem nada pentatonik memiliki 12 dawai. Sasando jenis ini biasanya hanya bisa digunakan untuk memainkan lagu-lagu tradisional masyarakat di Pulau Rote. Kedua adalah Sasando Biola, memiliki sistem nada diatonik dengan jumlah dawai mencapai 48 buah. Kelebihan dari Sasando ini terletak pada jenis lagu yang bisa dimainkannya lebih bervariasi. Sasando biasanya dimainkan untuk mengiringi lagu pada tarian tradisional masyarakat Nusa Tenggara Timur. Masih dalam obrolan budaya RRI dan pasar. Pemirsa Erinet dan juga sahabat budaya, kita masih memperbincangkan soal Satwa Bali yang tentu bisa menanamkan pendidikan budi pekerti untuk anak sejak dini. Nah, tentu Dayu sudah berbincang tadi bersama Mbok Citra yang sekaligus juga seorang penulis dan aktif ya menulis-menulis Satwa-satwa Bali. Tadi pembahasannya soal apa sih alasannya nih Mbok Citra menjadi salah satu penulis yang aktif kemudian tentu menggunakan media untuk mencurahkan satu-satu uh, Bali itu dalam media? Ada nggak sih uh, alasan berbeda gitu ya dari teman-teman yang lain yang Mbok Citra sempat singgung tadi? Banyak yang tidak mau menulis uh, menggunakan bahasa Bali. Kenapa Mbok Citra bisa jadi salah satunya ini yang mau menulis dengan bahasa Bali? Uh, Sebenarnya kalau misalnya bicara tentang komunitas ya, seperti yang saya singgung tadi, belum ada waktu itu yang mau mm -hmm. untuk uh, membuat uh, Wikipedia dalam bahasa Bali gitu. Uh, kita kekurangan orang ya, jadi kekurangan, kekurangan orang. orang. Nah, tantangannya mungkin karena memang menurut mereka membuat tulisan atau semacam artikel di Wikipedia itu sulit gitu karena menggunakan bahasa Bali semuanya. Padahal sebenarnya menulis artikel dalam di Wikipedia itu tidak harus menggunakan bahasa Bali tok gitu bahasa Bali yang halus. Halus ya. Karena pemikiran orang itu kalau bahasa Bali udah halus udah tingkatan paling atas gitu ya. Betul. Dan harus benar misalnya menulis di artikel karena ingat Wikipedia itu kan bisa diedit oleh siapa saja. Betul 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 ya. Jadi Dayu boleh juga mengedit misalnya tulisannya agak oh ini kayaknya kurang nih rujukannya ditambahkan rujukan saja boleh. Wow. Itu enaknya di Wikipedia, jadi e, menggunakan Wikipedia itu sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu pengetahuan gitu mm -hmm, ya tentang mm -hmm. bahasa Bali berbahasa Bali. Bali. Jadi di artikel-artikel Wikipedia itu tidak hanya ada satu, okay. tidak hanya ada lontar, -lontar. Wah, ya, tidak hanya tadi. tentang makanan misalnya mm -hmm. juga ada artikel-artikel yang berhubungan dengan Korea. Jadi Korea, misalnya gitu ya, zaman sekarang anak-anak muda suka nonton drama Korea, ada semuanya artikelnya mm -hmm. juga tentang Korea karena komunitas di Wikipedia itu tidak hanya orang yang jurusan sastra Bali aja, betul. 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 Banyak orang-orang lain -orang juga, nah, ada yang yang punya orang lain, orang asing bidang. juga ada yang berkontribusi mm -hmm. di situ, mm -hmm. begitu. Jadi menambahkan artikel-artikel di Wikipedia. Nah, salah satu yang akan kita lakukan project di Wikipedia itu adalah berkaitan dengan Satu Bali juga. Mm -hmm. Jadi kami akan membuat satu yang 200 yang sudah dikumpulkan dijadikan mm -hmm. satu itu akan dibuatkan audiobook seperti yang saya singgung tadi di. dan juga uh, komik atau buku bergambar. Buku Jadi bergambar. ya e. nanti uh, hasilnya akan disebarkan ke sekolah-sekolah seperti itu sebenarnya wow. proyek tahun ini untuk Aha. di Wikipedia. Jadi kami harus mengajukan proposal untuk pengajuannya, kemudian membuat audiobook, membuat juga buku komik untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Berarti ini dimulai 2019 pada ya. saat pandemi ya. ya sebelum pandemi sih sebelum pandemi ya. ini hmm. mau citra ini karena gabut atau gimana ini bisa <laughs> buat uh, apa namanya ya <laughs> terjemahan bahasa Bali maksudnya ya, membuat satu, artikel artikel-artikel uh, uh, artikel uh, seperti uh, uh. ini uh, sebenarnya ya. seperti itu ya <laughs> karena gabut ini ngapain <laughs> iya, ya <bener>. gitu sebenarnya <laughs> hanya bermanfaat. ingin uh, agar bahasa Bali juga ada di media digital sebenarnya okay. jadi banyak yang bertanya Mbok kalau mau cari satu di mana ya bukunya bisa hmm. beli di mana begitu kan nah, ada pertanyaan Tanya pertanyaan pertanyaan banyak ya banyak berarti. sekali hmm. ada teman-teman kalau misalnya musim-musim lomba gitu musim-musim lomba Udah uh, langsung ya diserbu iya, gitu ya uh, <laughs> dan sekarang mereka sudah bisa mengaksesnya langsung di Wikipedia langsung. mau satu tema apa silahkan dicari di sana kan bisa hmm. dicari sendiri karena sudah ada 200-an 200 gitu nah itu satunya berasal dari buku-buku juga ada beberapa buku-buku terbitan yang sudah bebas hak cipta yang kami ketikkan ulang di situ hmm. dan juga ada buku yang kami sudah cantumkan pustakanya di situ, jadi mereka bisa mengaksesnya lebih mudah. Lebih mudah. Jadi kami menyediakan kemudahan gitu. Kalau ibunya bilang, ya maunya satu loh buat anak, tapi nggak tahu buku satunya di mana. Tidak ada alasan klasik seperti itu lagi ya. Karena kami sudah menyediakan, sudah menyediakan. Dan tentu pemirsa RRI ini gabutnya bermanfaat. Maksudnya ada ada yang dilakukan dan apalagi dipublikasikan di media yang Memang sangat gampang diakses. Iya betul. Nah selain dari Wikipedia nih, Mochi Citra Apakah ada platform lain yang digunakan? Karena uh, setelah perbincangan tadi ya, pemirsa RRI Net, uh, Mochi Ini lebih berfokus pada publikasi hmm. dari Satwa Bali ini. Promosinya seperti apa? Hmm. Jangkauan untuk didapatkan Satwa bali ini seperti apa? Apakah ada platform lain yang juga digunakan selain Wikipedia ini, Mochi Citra kalau setahu saya waktu awal-awal pandemi mm -hmm. ada salah satu komunitas di Singaraja mm -hmm. ya di Bali Utara itu selalu rutin mengadakan mesatu bersama. Mesatuwa Jadi kami bersama. full satu bulan mm -hmm. bergantian mesatu. Nah mm -hmm. dan itu kami menggunakan platform Facebook. Facebook. Ya. Baik. Kenapa Facebook? Kenapa live mm -hmm. Facebook? Ya karena hari ini masyarakat Bali, ibu-ibu semuanya kita punya uh, ini Bahkan, lagi ya, dunia baru dunia lagi ya, kan? baru ya. Nenek-nenek <laughs> ya, itu juga. di Facebook. Uh -huh. Nah. Kami ingin mengajak masyarakat juga selain menggunakan Facebook sebagai media untuk bersosial media ya, bersosial ya media. tetapi juga menggunakan digunakan sebagai media untuk mesatu. Nah, biasanya si bulan Agustus atau ya Agustus biasanya mm -hmm. kami akan bergantian mesatu. Jadi, siapapun boleh. Dayu mau ikut misalnya tinggal daftar saja ke komunitas Mahima namanya di Singaraja. Okay. Nanti akan diumumkan oleh komunitas Mahima bahwa hari ini uh, bulan ini adalah bulan mesatu. Gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi boleh meminta jadwal tanggal berapa jam berapa mesatulnya bebas mm -hmm. dan live-nya akan ditonton oleh teman-teman semuanya dan bisa di sharekan. Nah itu banyak banget yang nonton wow. Dayu, banyak sekali. Ya. Itu sudah berlangsung sejak kapan Sejak nih, Mbak pandemi, sejak pandemi lagi <laughs> <Kelabutan> ya. pandemi. berarti <laughs> pandemi ini membawa berkah ya, bisa dibilang sekali. Gitu. Betul. Karena berbagi ini juga sekaligus mm -mm. Uh, ini anak-anak juga bisa menjangkau. Iya, apalagi bener. yang punya akses Facebook itu pasti orang tua orang yeah, tua mereka dan ya. Dan mereka yang akan ngajak anaknya yuk nonton nonton gitu may, ya. Main malu oh, ini, main si dulu may, sini may, dulu, may, dulu may, duduk, may. gitu. Balik <laughs> malu mesato gitu. Betul banget. Jangan hanya yang dari misalkan media belajar itu tidak hanya dari buku tertulis, tapi juga dengan majunya teknologi ya, mau citra bisa iya. digunakan ya jadi kam, biasanya komunitas ini juga akan diramaikan oleh teman-teman penyuluh bahasa Bali ya kan Baik. kita punya penyuluh bahasa Bali mm -hmm. jadi teman-teman penyuluh juga yang akan meramaikan dan mereka juga aktif sekali membuat media-media pembelajaran via Facebook Baik. jadi uh, mengajarkan misalnya trik dan tips ulangan bahasa Bali dapat seratus gitu pasti Baik. ada ada <laughs> ya nanti coba Daddy iya, cari ya kalau misalkan ada, ada betul mau deh biar dapat seratus <laughs> cari aja hashtagnya penyuluh bahasa Bali gitu jadi hashtagnya di Bali. Facebook penyuluh bahasa Bali, juga mm -hmm. akan melihat banyak sekali video-video yang dibuat oleh penyuluh yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa pembelajaran Bali. Ya, bahasa tidak bahasa hanya Bali. satu, tetapi misalnya aksara Bali misalnya mm -hmm. seperti itu. Jadi uh, mereka cukup aktif ya membuat konten-konten itu selain Wikipedia di komunitas kami dan juga komunitas Mahima. Mahima gitu. namanya. Betul. Karena kalau Facebook memang ya uh, yang mana sih lebih efektif nih? Karena mm -hmm. di, kalau di Wikipedia ini kan juga selain ada satunya, mm -hmm. ini harus juga kemauan untuk membaca nih. Betul. Mau Citra. Nah, kalau mm -hmm. di Facebook ini mendengarkan mm -hmm. lebih, lebih ke lebih interaktif ya, interaktif. Ya, betul, yang mana sih dari perbandingan kedua platform ini yang lebih uh, terbilang efektif dan tentu komunikatif untuk mm -hmm. Menjangkau anak-anak, dan tentu budi pekertinya ini bisa sampai juga. Hmm. keduanya sebenarnya ada plus, plus minus minusnya, ya, ya. Ha -ha. tapi efektifnya tentu saja yang di Facebook, kan? Okay, Karena kita gampang banget share langsung membagikan mm -hmm. membagikan dan ditonton berjuta-juta kali <laughs> itu enaknya dengan Facebook mm -hmm. ya. Tetapi kalau misalnya di Wikipedia ketika memerlukan pakem satu tertentu mm -hmm. dengan pustaka yang atau daftar pustakanya biar ada gitu dari buku mana dicarinya mau untuk lomba misalnya mm -hmm. itu di Wikipedia sangat gampang karena mm -hmm. kita bisa baca semuanya mm -hmm. kemudian kita bisa, bisa juga akses, lagi, akses mm -hmm. lagi seperti itu mm -hmm. bisa di share juga linknya dan kami kan tinggal di Wikipedia memindah bahkan dalam bentuk yang berbeda hmm. gitu di Facebook sudah ada live-nya, improve nya sudah ada kita tinggal bentukkan ke dalam audiobook misalnya Baik. ataupun bentuk komik misalnya yang hmm. lebih menarik. Nah itu salah satu upaya jadi kita harus saling melengkapi iya, begitu, betul kan? Facebook uh -uh. dan Wikipedia untuk juga menambah anak-anak uh, membaca mm -mm, untuk membaca dari Wikipedia yeah. tapi lebih ingin mendengarkan dan biar tahu gimana sih cara mesatul mes <laughs> gitu kan kadang kalau mesatul itu kan penuh ekspresi betul, ya betul betul orang-orang yang ekspresif Eks nggak sih <laughs> begitu Mas satu biar tidak satuannya yang uh, hype maksudnya yang ada Seri yang serius, serius, serius. serius gitu <laughs> tapi bawaannya Lemes, lemes gitu, gitu kan? Ya. Jadi di Facebook mm -hmm. bisa didapat ya, Betul. pembelajaran, pembelajaran seperti itu. Iya, videonya langsung, videonya langsung. Nah, pemirsa, dan juga, sobat budaya, berbicara nih. Tadi soal upaya-upaya, uh, terlihat memang sangat gampang dengan dilakukan uh, bersama komunitas-komunitas mm -hmm. yang mau Citra uh, jalankan, gitu ya. Tapi bagaimana sih? Penasaran juga hambatannya dari pandemi ini, gimana caranya untuk menyatukan pemikiran-pemikiran yang mm -hmm. memang kayak capek gitu ya pandemi gimana caranya berjuang ditambah lagi dengan adanya satu Bali ini media internet yang digunakan. Hmm. Seperti apa sih ini Citra hambatannya? Uh, sebenarnya awalnya kan kegiatan yang di komunitas yang dipelopori oleh komunitas Mahima itu adalah salah satu upaya untuk saling menghibur gitu. Oke, okay, saling waktu menghibur. Waktu itu ketika okay. pandemi, waktu itu kita dalam kondisi yang ketakutan gitu ya, mm -hmm. karena pandemi dan sebagainya. Kapan ini berakhir? Uh, dan keluarga-keluarga mulai terdekat uh, yang terdekat dengan kita mulai kena Sudah pandemi kan ya, gitu ya okay. jadi uh, komunitas Mahima lah, ayo kita mes satu saja hmm. uh, untuk memberikan hiburan juga gitu hmm. awalnya. Nah dari situ sebenarnya kami tidak menyangka juga bahwa antusias dari penonton dan juga teman-teman yang mau nonton tuh banyak ternyata banyak, begitu. Makanya iya. sampai akhirnya berlanjut terus setiap tahun hmm. itu. Nah. Hambatannya sebenarnya awalnya memang mungkin uh, tidak efektifnya adalah karena kan ini langsung, mm -hmm. siaran, langsung siaran langsung, begitu siaran langsung ya. Awalnya mungkin dikit yang nonton, begitu mm -hmm. kan. Terus akhirnya di Facebook juga dilengkapi dengan uh, fitur share yeah, dan betul. juga bisa mm, di share. Kita bisa aja. lihat viewersnya berapa. Mm -hmm. Itu juga sangat membantu sebenarnya. Jadi uh, awalnya merasa oh ada yang nonton, tapi akhirnya bisa berkali-kali ditonton di Facebook itu sangat bagus juga yeah. ternyata. Facebook luar ekspektasi berarti di luar ya. ekspektasi kalau misalnya kita menyimpannya di media lain misalnya platform yang lain seperti yang terkenal misalnya YouTube gitu kan mm -hmm. itu kan harus diklik lagi masuk ke YouTube lagi begitu Betul. kan nah, jadi agak sulit mungkin mm -hmm. sudah pernah saya mencoba uh, membaca cerpen mm -hmm. berbahasa Bali menaruhnya di YouTube itu Penontonnya juga tidak terlalu banyak dibandingkan ketika kita menaruh di media platform Facebook. Facebook nah, baik. jadi kita juga harus menganalisis nih kebutuhan dan uh, user atau user penggunanya, baik. Nah. penggunanya ah, seperti apa yang mana gitu mm -mm. kan. Ada beberapa platform pilihan misalnya Instagram, Facebook kita juga harus manfaatkan itu. Nah, uh, mungkin hambatannya itu saja dan meminta. Belum ada, oh sudah pernah ada. Sepertinya anak-anak juga yang ikut mesatul, anak-anak gitu. juga ya, ikut mesatu. tidak hanya yang seumuran saya, tapi ada juga anak-anak yang ikut mesatul hmm. waktu itu. Ada dan juga mendorong lagi generasi muda, uh -huh. dia tidak hanya sebagai pendengar yang pasif, uh -huh. tetapi juga ikut gitu berinteraksi. Waktu itu ada salah satu teman yang mengajak anaknya juga ikut mesatul, jadi dia yang mesatul berdua, ibu dan anak. anak. Berarti gitu. ini dari juga selain media, juga mulut ke mulut, ya. Betul, ya. Saya juga. Men Share ke semua teman-teman, uh -huh. ayo ikut mesatu gitu kan. Uh -huh. Kadang-kadang kan malu gitu kan. Oh, iya. malu gitu. Tetapi apa uh, gitu? Karena hanya satu gitu mm -hmm. kan harus tampilnya bagus. Sebenarnya kan tidak. Tujuan kita kan ingin menyebarkan satu menyebarkan mm -hmm. uh, ceritanya seperti apa pendidikan moralnya seperti pendidikan apa, moralnya betul, seperti, seperti apa. Itu. Nah, sejauh ini Mbak Citra respon anak-anak, mereka terlihat <coughs> antusiaskah setelah menonton dari Facebook, mm -hmm. setelah membaca dari Wikipedia? Adakah mungkin yang bisa menjadi data gitu Mbak Citra mm -hmm. uh, selepas dua tahun belakangan ini mbak Citra menekuni banyakkah respon masyarakat untuk terus melanjutkan nih satu-satu terus diterbitkan hmm. di Wikipedia, apalagi sudah dua ratus hmm. tahun, berarti satu tahunnya berapa dong? 100 dong ya? Iya, <laughs> jadi itu banyak dikumpulkan sekali. banyak dan mm -mm. tidak hanya saya sih yang mengumpul banyak oh, teman, -teman ya, itu dari ya? mana saja itu, itu dari buku juga ada, mm -hmm. kemudian ada juga beberapa yang memang dari uh, dari desa misalnya punya satu yang khusus okay. kita uh, ada teman yang wawancarai dan diketikkan ulang untuk mm -hmm versi satunya seperti itu. Kebanyakan sih mengambil dari buku kita ketikkan lagi, kita isi daftar pustakanya dari mana dari gitu, mana? Biar, biar jelas kan. Nah itu. Jadi uh, kalau misalnya bicara tentang efektivitasnya, apakah bagaimana respon? Mm -mm, ini juga jadi apa? ide kami juga untuk melakukan evaluasi ya. Melakukan Buat, evaluasi. Ya? Uh, misalnya semacam kuesioner, mm -hmm. seberapa sih efektifnya media ini sebenarnya untuk anak-anak? Tetapi mm -hmm. sejauh yang saya tahu mm -hmm. memang. Setiap ada mesatue dengan bermain misalnya, mm -hmm. mesatue dengan uh, sambil mempelalian ya bahasa yeah. balinya bermain. Kemudian ada orang yang mesatu anak-anak pasti antusias, sangat antusias. Sangat antusias. Iya, baik. Sangat antusias. Apalagi mereka diajak langsung bermain gitu mm -hmm. di dalamnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Made Taro misalnya mm -hmm. yang selalu mesatu sambil dengan bermain gitu ya. Baik. Kita bisa bermain sambil diberikan cerita-cerita itu akan sangat bagus ya anak-anak mm. sangat suka seperti itu itu sudah dilakukan juga oleh teman-teman penyuluh di beberapa kabupaten mm -hmm. jadi mereka melakukan biasanya setiap tahun mesatu sambil mempelalian atau sambil bermain-main mesatu itu. sambil mepelalian yeah. Kedengarannya kayak aduh seru <laughs> banget kan? iya. kalau boleh pengen flashback ini anak <laughs> <yang laughs> kecil betul, lagi <laughs> betul, betul <laughs> terus uh, mau citra yang ngasih satu ke dayu ya <laughs> boleh ya <laughs> jadi ibunya gitu ya <laughs> nanti dayu yang uh, bermain mungkin um. main cikla cingkla gitu ya, main cingkla jadi sambil dengerin mau Citra mas dan betul. pendidikan budi pekertinya pasti nyampe betul dong ya betul banget mm -hmm. itu paling efektif tuh paling untuk efektif -anak. Mm -hmm. nanti Dayu penasaran mau dengerin ya karena mau Citra tadi sempat bilang kalau jadi uh, penyatu itu harus ekspresif mm, betul. mungkin boleh ya nanti dicontohin sedikit <laughs> gitu ya salah satu satu dari 200 itu ya pemirsa RRI okay. kalau ada waktu sih? ya <laughs> ada waktu jadi nanti Dayu akan selingin khusus oh, buat mau iya, Citra kalau satu lah. jam pun di sini gak apa apa <laughs> <laughs> baik pemirsa RRI dan juga Sobat budaya jangan kemana-mana nanti kita akan jeda sejenak dan melanjutkan perbincangan di obrolan budaya kali ini Jelajah Nusantara Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan keindahan Goa Gong sampai budaya terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini, sahabat budaya, Terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam, mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia. Masih dalam obrolan budaya, RR Inet tonton apa yang Anda dengar. Sahabat Budaya, pemirsa RRI Net masih bersama Ita Febrianti yang tentu masih ngobrol mengenai satwa Bali bersama narasumber Mo Citra. Tadi luar biasa perbincangan kita. Ternyata sudah 30 menit berlalu. Wow, wow, wow. sudah lama. Ternyata kita ngobrol ya. Ngobrol duduk di sini ya, <laughs> benar, sudah benar. lama ya. Nah, sebelum nanti uh, Mo Citra mencontohkan gimana sih mesatu dengan ekspresif, terus juga gimana pesannya biar sampai. Ada nggak sih nih, uh, Mo Citra? jenis-jenis selain Wikipedia tadi, kan anak-anak nih berkaitan gitu ya dengan hmm. yang uh, tontonan kartun-kartun, hmm, iya, jadi betul. agak uh, lebih apa ya, maksudnya masuk lebih ke lingkungan, lebih menarik gitu, ya. hmm -hmm. gitu. kalau dari Mbok Citra ada nggak upaya-upaya seperti itu yang dilakukan? Uh, upaya seperti itu memang sudah mulai dilakukan hari ini ya. Kita mulai untuk mentransformasi lagi bentuk-bentuk mm -hmm. satu menjadi bentuk-bentuk yang lebih menarik dan inovatif kan uh -huh, gitu. Okay. Nah, salah satu usahanya seperti yang saya katakan tadi, misalnya bentuknya komik gitu komik, atau okay. uh, games mungkin ada mm -hmm. beberapa yang bikin teman-teman dan itu masih perlu kita uji coba lagi terus, kan terus ya, terus, nah, terus gitu kita ya. uji coba. Mm -hmm. Kalau bentuk komik sebenarnya uh, misalnya Balai Bahasa Provinsi Bali mm -hmm. sudah pernah melakukan saya sayembara untuk uh, cerita anak. Nah, okay, ada juga ya. ya mm -hmm. Jadi sayembara cerita anak sudah pernah dilakukan selama 2 tahun kemarin mm -hmm. dan itu sudah bisa ditemukan di YouTube juga. Di YouTube juga ya, ada. Jadi Baik. sudah ada bentuk bukunya mm -hmm. yang full gambar, full color. Pokoknya menarik lah pokoknya. Yang colorful gitu ya, <laughs> colorful pokoknya. <laughs> Kemudian menarik dan juga ada bentuk audiobooknya. Audio Jadi uh, Tidak okay. sempat membaca, bisa langsung ditonton di YouTube, didengarkan saja juga sudah ada. Mm -hmm. Dan uh, yang lainnya teman-teman penyuluh juga sudah mulai juga mm -hmm. untuk melakukan upaya-upaya uh, membuat komik juga dalam sasra, uh, apa namanya satu, satu bali. bali. Ya. Nah satu-satu yang diambil adalah satu-satu dari uh, rumah Eh, dari desa, dari gitu desa, dari baik. desa yang unik, gitu mm -hmm. yang belum pernah kita dengar, gitu, Dayu. Baik. Ya, Ini memang ya, diterbitkan langsung ya, ya nanti, iya, ah, ya, okay. ya, nanti akan ada mm -hmm. uh, beberapa produk baru juga dari teman-teman penyuluh. Nah, upaya-upaya itu kita harus lakukan bersama, gitu mm -hmm. kan, mm -hmm. untuk um, mengimbangi uh, kebiasaan anak-anak yang lebih suka dengan handphonenya, ya, dengan dunianya, mm -hmm. dengan gamesnya. itu tidak bisa kita kiri tidak bisa mm -hmm. kita larang lagi hari larang ini lagi gitu ya naik. karena bagaimanapun pembelajaran pun sekarang sudah mulai online mm -mm, menggunakan betul. platform platform di platform digital betul. harus pasti juga harus, dengan platform Iya gitu, betul. betul mereka juga harus belajar dong Bagaimana cara menggunakan Google mencari mm -hmm. informasi di sana Nah kitalah sebagai orang tua sebagai orang yang lebih tua gitu ya uh -huh. yang memberikan proteksi gitu terhadap anak-anak yang mana yang harus yang bisa mereka uh, akses betul. yang mana yang tidak, tidak nah itu tugas kita mm -hmm. dan ya kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya anak-anak dong, kan dong begitu ya. memang dunianya ya. mereka Dunia. seperti itu <laughs> Betul. sekarang ya. tidak tidak dipungkiri ya, mo, ya. Citra. Hmm. nah dari itu kita harus membuat Source yang banyak membuat sumber-sumber mm -hmm. yang berbahasa Bali misalnya yang okay. banyak tidak menutup kemungkinan juga yang berbahasa Indonesia mm -hmm. atau berbahasa Inggris kan Bitu. karena kita menginginkan itu sebagai media pembelajaran untuk anak-anak mm -hmm. mm -hmm. tujuannya adalah untuk meningkatkan gitu ya meningkatkan uh, ke keinginan mereka, ketertarikan mereka terhadap budaya. Budaya. Betul, Salah budaya. budaya lewat yang berbahasa Bali lewat berbahasa atau Bali. yang bahasa Indonesia itu enggak masalah sih mm -hmm. menurut saya pribadi Betul. ya. Ya, yes, jadi uh, usaha untuk pelestarian misalnya melalui satwa Bali untuk memperkenalkan karakter misalnya anak-anak mm -hmm. biar karakternya baik gimana sih anak-anak zaman sekarang tuh nggak mm -hmm. peduli loh sama orang lain. Nah, kita mulai arahkan dengan hal yang paling terdekat dengan mereka bercerita bercerita hmm, satu Bali entah mereka oh enggak mau ah yang bahasa Bali enggak boleh harus bahasa Bali enggak bisa dipaksa juga, juga seperti gitu ya. ya. oke okay. pakai bahasa uh, Indonesia. Indonesia betul pakai bahasa Inggris kalau mereka suka bahasa, bahasa Inggris saya juga begitu. pesan dan juga budayanya bisa ya, sampai betul, gitu ya ke anak-anak ya. usaha pelestarian itu bisa dilakukan dengan banyak hal dengan banyak hal ya. bervariasi bervariasi dan yeah. semuanya bisa melakukannya Semua rri itu. juga bisa melakukannya itu salah satunya juga salah dengan program-program RRI satu kali Rahinoma satu betul, juga betul, ya betul, betul banget, mungkin nanti betul mau banget. Citra kalau ada kesempatan <laughs> boleh nanti diundang jadi narasumber ya <laughs> baik pemirsa RRI Net kalau tadi berbicara soal apa ya upaya-upaya um, mm -hmm. jadi ada kartun juga audiobook mm -hmm, juga audiobook. ada di YouTube juga ada mm -hmm. kalau aksi nyatanya apakah ada nih maksudnya dalam artian bertemu langsung, mau citra, mm. bertatap muka langsung, karena mm. ini kan sasarnya sasarannya mungkin anak-anak mm. dari sekolah dasar, maka mm. ada sosialisasi datang ke sekolah-sekolah untuk kayak praktek langsung nih, yeah, apalagi yeah. mau citra juga guru yeah, gitu, betul. Ya. itu seru banget sebenarnya kayak untuk mm -hmm. melakukan sosialisasi secara langsung ya, mm -hmm. jadi itu menjadi salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh sudah penyuluh, dilakukan. nah mm -hmm. dan akan juga kami lakukan di komunitas mm -hmm. setelah misalnya produk ini nantinya launching gitu ya, mm -hmm. kami juga menginginkan menginginkan respon langsung dong Betul. dari anak-anak anak-anaknya -anak -anak anak mungkin bisa langsung praktek sih, gitu, gitu kan iya. praktek kita mesatu ke sekolah gitu kan dan juga menyebarkan buku dan audiobooknya biar hmm. lebih benar-benar efektif gitu untuk program-program yang kita lakukan nah kalau penyuluh memang sudah melakukannya hmm. jadi mereka sudah langsung bertemu anak bahkan mereka juga yang membina anak-anak yang okay, punya ketertarikan baik, terhadap baik. Satu Bali. Sudah ada kota-kota pengotakan Betul. itu berarti ya. Sudah ada satwa. yang oh yang suka satu. Ayo, mari kita bimbing hmm. juga gitu untuk. Um, mengekspresikan diri mereka juga betul. kan seorang yang suka biar nggak suka tiktokan aja ya kan dia <laughs> satu aja bisa nih satu juga dibawa gitu betul, ya betul 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 betul, betul kan. banget mungkin nanti divariasikan setelah satu ini joget-joget iya, nih joget -joget iya benar, benar ya gak sepertinya berpengalaman bukan, iya. bukan hanya saja. contoh hanya contoh <laughs> ini ya ngomong-ngomong soal contoh ya mau Citra kita hmm. langsung nih mau oh. tahu contoh satu itu seperti apa sih karena Mbak Citra nih pasti uh, udah 200 loh udah dibayangkan ini menulisnya dari kapan gitu ya Haduh. berapa inspirasi yang harus keluar dalam menulis dan mencetuskan 201 uh, itu itu kan hanya me kita mengetik lagi gitu kita ya? mengetik lagi iya <laughs> ya, membuat saja kalau yang saya buat kan berupa cerpen berupa cerpen kan. ah. baik oke okay, kalau boleh dicontohin bisa mungkin salah satu-satu dari 200 itu boleh saya pakai handphone boleh menjadi ini digital ya kan <laughs> iya semua sudah digital tidak masalah <laughs> boleh uh, jadi yang akan saya contohkan ini adalah salah satu satu yang ada di Wikipedia. Jadi teman-teman nanti bisa akses langsung di ban Wikipedia juga. Di situ saya memilih satu yang uh, cukup gampang, eh cukup familiar ya, yang di Indonesia juga bisa gitu tahu. Ya, ni bawang miwah ni kesuna Nah, saya akan coba untuk mencari. Ni bawang ni kesuna, kalau dalam bahasa Indonesia adalah bawang merah, bawang merah dan, bawang dan bawang putih. putih. Ya mau jadi bawang merah atau bawang putih? Oh, saya bawang putih ya. aja. <laughs> Baiklah. Eh, kalau <laughs> jahat dong. Oh iya, dalam Bali kan <laughs> bawang putih kesuna jahat ya, Mbak Citra ya. ya. Oke. Okay. Yang Silakan. kurang baik ya kurang baik gitu ya baik sifatnya. ya. Oke. Uh. Ya, Oke. Okay. Okay. Ada tuturan satu anak mekurenan. Ngelah Kone iya piana luh duang diri. Pian ane ane kelihan madan i bawang. Ane cerikan madan i kesune. Aku renan Ia ngoyong kun iya di desa. Sewai wai kegiannya tuah Memburuh, dogen. Piana ane tu tuah metungkas dogen gaene. Tusing jebine cara gumi ajak langit sholahnya i bawang ajak i kesuna subuh mebinayan pisan ni bawang anak ni jemet pisan duag megae demen nulungin rarame duag masih iya ngerahos len pesan ajak i kesuna iya demen pesan misuna yang timpal demen nguluk nguluk masih Sedek dina anu, segitu aja kayaknya. Kalau dilanjutin Kalau ya dilanjutin nanti ya. panjang semuanya tidur. Dia aja sudah mulai ngantuk kayaknya. Aduh, langsung ini ya. Tapi kalau dilanjutin seru nih iya, Mojetra. betul. Terang. Jadi nih bawang Dani kesuna itu ceritanya sama mm -hmm. ya dengan bawang merah, bawang, bawang, merah putih, dan bawang putih. Jadi ada dua bersaudara, mm -hmm. dua sifat iya, yang berbeda. Dua sifat sudah putih bajunya oh, jadi iya, ya? langsung bawang langsung. putih, bawang <laughs> merah. Harusnya pakai baju merah benar nih ya. tadi ya. Hmm. Sebelum masuk tuh di briefing benar, mo, benar, baju merah dong. dikasih tahu dong harus bawang merah bawang putih itu ya uh, 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 uh. tidak menyangka akan seperti ya, ini. Betul. Nanti semoga sifat saya nggak jadi kesuna ya, ya misalnya jangan, jangan ya. tidak boleh <laughs> suka ya, misuna atau memfitnah. memfitnah dan atau suka berbohong. berbohong gitu ya. Yeah. Jadi uh, pesan yang bisa sampai kepada anak-anak itu seperti apa sih setelah mendengar ni bawang ni kesuna ini mau Citra? Mm -mm. Kalau misalnya bicara nih bawang dan ni kesuna itu kan tentang dua orang yang mm -hmm. memang sifatnya sangat berbeda. Mm -hmm. Nah, kita bisa memberikan contoh nih ke anak-anak yang satunya sifatnya ya suka membantu, baik. Ya. pokoknya anak idaman lah, idaman <laughs> lah, gitu idaman ya. para orang tua, para gitu kan. orang tua, suka okay. bantu, baik, kemudian rajin, dan yang satunya suka memfitnah, suka berbohong, nah, dan di situ kita bisa selipkan nih berbohong yang seperti apa nih yang nggak boleh gak anak, -anak boleh. lakukan hari gitu. ini, begitu ya. Mm -hmm. Nah setelah itu yang bisa kita ambil adalah sisi baik dari nih bawang sendiri. Nah kita harus mulai untuk membantu orang tua, melakukan mm hal-hal -hmm. kecil yang misalnya Merapikan tempat tidur. tidur. Itu kan salah satu bentuk membantu orang tua Betul. ya. Tidak perlu membantu yang besar-besar, misalnya masak susah <laughs> itu. Baru sd udah SD langsung, udah langsung, langsung masak, masak, cuci piring kan nggak <laughs> perlu. Merapikan yeah. tempat tidur, bisa mm -hmm. mandi sendiri, mm -hmm. misalnya itu yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak tentang anak. cerita nih Bawang dan Nikesuna. dan seperti Nikesuna. itu. Kalau hmm. ingin mengetahui lebih lengkap bagaimana sih cerita dari nih Bawang dan Kesune mm -hmm. dan juga cerita-cerita lainnya, tentu pemirsa RRI net dan juga sahabat budaya bisa langsung mengakses di Wikipedia dan juga platform-platform lain yang juga sekarang sudah bertebaran di mana-mana. Sangat gampang sekali untuk diakses. Baik pemirsa RRI Net, mau Citra kita akan jeda ya. lagi. Bye. Sahabat Budaya nanti kita akan kembali dalam obrolan budaya RRI Net tonton apa yang Anda dengar. RRI mempersembahkan RRI PlayGo. RRI PlayGo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro3 Suara Identitas Keindonesiaan. Voice of Indonesia. Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online. RRI 30 Detik. Beyond RRI Max Editorial Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi RRI Playgo masih dalam obrolan budaya RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. Tentu masih bersama Ita Febrianti, bersama pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya. Kalau kita memperbincangkan soal Satwa Bali, mengupas banyak hal tadi bersama narasumber yang cantik Mbok Citra, jadi tidak terasa di sebelah dayu saat ini langsung cering ada satu tokoh, seorang budayawan yang tentu menekuni di bidang Satwa Bali. Beliau merupakan Bapak Igede Anom Ranwara SPD, SSN, MSI. Om Swastiastu, Om Guru. Inggih pun api gatra lainnya mangkin. Becik beci. beci, Rauh langsung puniki, buat Citra, kita langsung Ia, datangkan. Enggak <laughs> ada orang Bali yang enggak kenal Guru Anom. <laughs> <pasti laughs> <tahu. laughs> Jadi siapapun pasti <laughs> Kalau gitu ngomongin ya. satu, Guru anom lah, guru ahlinya. anom lah gitu ya ahlinya. Betul. Karena di perempat juga beliau mengisi di rahinoma satu, iya, yang intens juga di programnya RRI, terus juga melakukan pelestarian terhadap satu-satu Bali. Nge. Ya. betul, Nih Kalau tadi Dayu sudah berbincang bersama Mbak Citra, mungkin uh, mungkin lebih ke bagaimana sih saat ini, Nge pelestarian dan perkembangan dari satu Bali ini, karena niki kan tentu juga harus mengaitkan dengan pendidikan budi pekerti, Kenten guru. Uh, kalau kita berbicara masalah satwa Bali yeah. nah sebenarnya ini kan kita kembali ke apa satwa itu sendiri yeah. yang mungkin belum dipahami oleh masyarakat satwa itu adalah sejenis boleh dikatakan tutur lisan tutur lisan gitu nah, yeah. tutur lisan makanya agama Hindu Bali pun uh -huh. sebenarnya bisa kita klasifikasikan menjadi dua yaitu satat tatsat Sata tatsat. Kalau ada satu, kita isi tatwa filosofi. Yeah. Kalau ada filosofi, disebarkan melalui satu. Satu ya. baik. Makanya mungkin di era-era di itu uh -huh. uh, mitologi satwa itu satu itu satu-satunya alat atau yang paling tepat untuk menyampaikan sebuah filosofi. filosofi ya itu betul itu. banget kan. Hmm. Betul. Guru sudah mengiyakan bahwa iya. sarana yang paling mudahnya guru nge iya. adalah betul. satu itu mm, sendiri. Kalau kita back to apa namanya di era pendidikan uh, di 70-an kita kan yeah. punya diberi bahan bacaan. Mm -hmm. nah, di sana pun uh, pembuat buku itu membuat naskah itu syarat dengan filosofi. filosofi betul. Contoh saja yeah. ada di kita diajar membaca mm -hmm. yang disuruh membaca apalah Pertama adalah ini Budi. Betul ya. Nah, saya siapa jadi yang kenal ini, ini Budi? Betul. Engin, kenal. ini Mas pasti kenal, tapi <laughs> yeah. saya belum pernah ketemu sama Budi. Siapa <laughs> yeah. itu Budi? Sebenarnya? Ah, nanti saya ya. kenalin <laughs> setelah selesai ya. Iya <laughs> <laughs> nanti boleh kenalan sama nah, si itu Budi. Salah ya. satu, kan? yeah. Ini Budi. Nah kalau mm -hmm. kita bermain di Budi mm -hmm. nah, setelah di, apal dengan membaca Budi lalu kita dikenalkan dengan Iwan, Baik. Iwan adik Budi. Ya, setelah Iwan, dengan adik, kenal Budi. dengan adiknya, lalu uh -huh. kita dikenalkan kakaknya Siwati. Siwati eh, Wati, kakak Budi. Wati kakak nah sekarang Budi. kita bermain di filosofi di tutur lisan, gitu uh -huh. ya. ini kan sebuah uh, teks uh, yeah. sebuah tutur uh, Budi. Budi itu kan di sini dia yeah. di tengah-tengah. Ya Budi. Nah setelah itu kita bermain dengan di kolofon more uh, kalau Uh, di konsonan bibir, mm -hmm. bapak, eh. mawa nah, sadar ada wati, betul, ada iwan, ada iwan, ada w, ada w, ada w, ada w. Nah, wati, ada wati. Ada w. Hmm. nah kalau kita w-nya, kita ganti dengan m, hmm. nah, ganti dengan m. Hmm. di bawah budi, ada, ada iman, iman hmm. betul. di bawah di atas budi, ada mati, mati, ya. Inilah filosofi yang ditanamkan hmm. dalam teks ini budi itu. Hmm. Hmm. Ini budi itu. Uh. Ya, Setelah tahun itu 70 baru dikenal, baru dikenalkan. Ya. Ibu Budi dengan Bapak, Bapak budi. budi Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang oh, Maha Esa. Baik. Terdengar singkat ah, tapi filosofinya filosofinya apa? ternyata tinggi seperti itu, Dayu. Bukan sekedar budi-budi aja. Bukan sekedar budi, -Budi, Bukan sekedar budi, Bukan sekedar budi Bukan gitu, gitu ya. Baru tahu nih guru. Ya. Dia ya. juga baru tahu nih. Nah itulah seperti <laughs> yeah. itulah mesatu itu yeah. seperti itu. Mm -hmm. Bukan sekedar dongeng. Bukan ya, sekedar. yang setuju sekali itu. Bukan nah, sekedar dongeng, sekedar dongeng. Nah, contoh saja juga ada yang yang apa gending ratu Anom hmm. betul ratu Anom itu apakah uh, sekedar, sekedar lagu, lagu gitu itu uh -huh. yang booming seperti itu yeah. itu sebuah tutur lisan yang yeah. sebuah juga. tutur lisan juga I Baik. iya metangi meilen metangi itu bangun ingat Ingat, ya, ingat ilan dulu ilan dengan diri, diri Sampur, ya, Jangan langsung ya, kabur ya, atau lihat ya. HP ya kan, oh, buru ya nah. zaman sekarang, anak-anak hmm, ah, baru bangun gak, ingat sepanan kan, iya, iya, sepan. iya. bahkan iya. gak bangun pegang HP dulu, begitu jam, bahkan Baru bangun bener, bener. Dicari dulu, jam dulu, jam dulu, jam dulu, jam dulu, jam dulu, ya dulu, jam dulu, HP-nya jam dulu, jam dulu, jam dengan suling su itu kan baik link hmm. itu suara Dengarkan suara-suara yang, yang baik Jadi positif-positif positif, kan? Petua-petua positif. 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 Nah inilah makanya Boleh dikatakan satu Satu itu adalah sebuah doktrinasi Ya. Doktrinasi. Ya, doktrin ya, doktrin memberikan, memberikan doktrin. Ya, okay. doktrin. betul. Mm -hmm. Contoh. Apa namanya ya? ya pemaksaan, pemaksaan secara pemaksaan, tidak ya, langsung melalui cerita secara ya, tidak ya. langsung melalui cerita. Ya, gitu. cerita. ya makanya mm -hmm. apapun pertama-tama kan harus dipaksakan. Harus dulu. dipaksa ah, betul. Setiap kerja itu harus dipaksakan. Mm -hmm. dulu. Orang Bali bilang yang pinter, yang sakti, yang kuat itu adalah begawan biasa. Oh begawan ya, begawan biasa. biasa. Kalau tidak bi dibiasakan, dibiasakan, tidak, kan tidak akan biasa. Iya. Tidak akan Dan ada pepatah guru ya. bisa karena biasa, terbiasa. Nah, biasa, betul. 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 yang membuat cerita uh, berata Yuda, mm -hmm. Maha Berata kan begawan biasa. biasa betul. Orang yeah. yang terbiasa dengan syair-syair, mm -hmm. orang terbiasa dengan dengan alunan lagu-lagu, uh, mm -hmm. dengan lagu. Uh, apa permainan kosakata kosa ceritanya mm -hmm. juga. Iya, mm -hmm. kalau yang yang begawan biasa, kalau tokoh ini tidak penuh dengan bank kosakata dia tidak akan bisa Tidak bermain. akan mungkin bisa bermain, ada ya. astadasa parwa iya. gitu, eh betul. Yeah, yeah, yeah. Bayangkan 18 parwa lebih hebat dari Harry Potter dong ya. Waduh, pecinta yeah. <laughs> Harry Potter betul, ya. betul. 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 Nah, dengan men yeah. dengan adanya Mahabharata inilah kembali dijabarkan mm -hmm. sesuai dengan level pemahaman masyarakat. Level pemahaman. Nah, um. salah satunya Niki adalah anak-anak, Guru. Yeah. Lalu bagaimana Niki upaya karena kan uh, sasarannya adalah anak-anak. Mm -hmm. Dengan topik kita memang menanamkan budi pekerti sejak dini, kan? ente. Yeah. Yang berkaitan dengan satwa bali. Menurut guru Niki bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan uh, Di era guru sempat uh -huh. juga uh, di Pepadi Kota Denpasar, misalkan pedalangan Kota Denpasar sempat kita canangkan itu ada wayang masuk sekolah. Wayang, wayang masuk sekolah. sekolah. Punapi yeah. nih kegiatan. Nah, inilah dulu. boleh dikatakan uh, kita pakai satwa bermedia. satu nah, Contoh saja Gak, bawang contoh. kesune ah kita bikinkan tokoh bawang dan kesuno Ternyata oh dalam pas, bentuk, ya? Wayang ya, gitu ya, ya, bentuk wayang gitu oh, ya guru ya wayang menarik menarik Nanti menarik menarik jadi setelah kita memainkan kita pajang atau kita pajang di kelas itu tokoh bawang dengan kesuno Ketika anak-anak masuk pasti itu toko apa? Oh, itu toko oh, bawang ya. dan Jadi kesuna. Jadi penasaran dulu kan Betul, betul. Oh, itu bawang. Oh, itu kesuna. Terus hmm. ceritanya gimana? Gimana? Ada ah. ingin tahu ya ingin di sana tahu. guru ya. Benar -benar. Tapi bicara soal bawang kesuna tadi ada men yang menarik guru. Huh? Tadi Mbok Citra memberikan satwa bawang dan kesuna hmm. dan tadi guru menyebut bawang dan kesuna pas banget yang jadi kesuna memang guru bawangnya kurang merah yang sudah pas bajunya, bajunya warna putih, putih <tik> gitu ya, ya. Nah, inilah yang yang perlu kita uh, apa uh, untuk mengeksistensi satu satwa satu ini mm -hmm. kan yang perlu kayaknya di di eh, dibuat dilakukan adalah uh, memformat eh cara penyajiannya. Cara penyajian berarti guru ya, nah, harus ya. mengikuti perkembangan gurungnya. Hmm, contoh saja namanya. kemarin kan hmm. yang yang sudah dilakukan oleh BPNB. Ini nah inilah Nah, kita buat Rahino Mesatu, mesatu itu aja tidak aja. formal dia ya, kan tidak formal ya. jadi kita bisa iya ya, kolaborasi, kolaborasi gitu ya guru ya bermain itu. Penting, uh -uh. Nah, kalau yang dulu kan mesatunya sepihak sendiri oh betul mesatuanya sepihak ya. hanya yang mesatu saja. saja sibuk sendiri sibuk, sibuk sendiri, sendiri. <laughs> gitu ya nah yeah. kan, makanya dari itu kita lebih mengenal dulu mesatu yang itu adalah menginabobokan menginabobokan nah, betul yang, yang trennya kan itu trennya tapi nge. dibalik menginabobokkan itu ada filosofi yang di ditanamkan ditanamkan. Ke budi, ke pekerti kepada anak-anak ini yang terlupakan. Hmm, gitu. nah, bagaimana sekarang aja kita kita lihat uh, di, apa provinsi pemerintah sudah mulai mengeksistensi ya, betul. melalui lomba-lomba. Banyak-banyak e, loma -loma. loma. sekali ya guru ya. ya. Salah e. satunya bulan bahasa Bali nih, bulan bahasa, bahasa, bahasa. Bali mm -hmm. di pesta kesenian Bali juga, juga ada baru-baru nah, nah, ini. Nah, mengembalikan itu mm -hmm. ada beberapa item-item uh, atau uh, uh, yang harus Tampil di eee, uh, bersatu itu juga sering terlupakan, kan? kan iya, gitu. betul. Nah, kemarin sekarang, audiennya itu apa? Anak-anak, apa gitu. remaja, apa orang dewasa, apa kan, orang kan, dewasa, orang gitu. gitu. nah, nanti kalau gitu, ya, memang kita mengacu kepada mesodoto untuk menginabobokkan anak-anak. Uh -huh. Ada, ada identitas atau salah satu qq uh, untuk untuk memantau anak itu udah bobok atau tidak. udah bobok betul zaman kan. Iya betul betul uh, guru. ya kalau yang memang orang kene sawatang men. Gitu ya. um, kalau uh, dia nggak nyaut berarti kan berarti udah, udah tidur. Ini kode. gitu. Gaya, gaya. Makanya banyak contoh-contoh seperti itu. Contoh saja nah, seperti uh, apa namanya sepuleger uh, sapu leger, ya. Gaya. Sapu leger, Apakah banten itu menjadi acuan tidak, hmm. tetapi di balik balik itu ada suatu QQ yang harus harus di apa untuk budi pekerti, contoh memberikan uh, lungsuran kepada, kepada si anak uh, iya, si iya, Ana seluruh, dan uh, semua, semua orang yang, yang, yang ditebukkan oleh dalang, hmm, artinya yeah. di sini ada filosofi. Yang ditekankan adalah tidak dalang aja yang yang memberikan ujangan, oh mm -hmm. untuk dipekerti kepada anak, tapi semua yang dapat lungsuran, lungsuran itu, itu harus juga betul. melihat anak itu mm -hmm. di luar jalur harus menasehati. Harus menasehati, nah, baik. ini ini kan satu juga satwa kan. juga betul nih <laughs> tradisi lisan juga. Tradisi lisan <laughs> juga makanya bawang Kesuno itu betul-betul ya satu apa satu dongeng satu atau dongeng. satu yang yeah. syarat akan filosofi. Yeah. Yeah. dan yeah. tidak akan lekang waktu ya guru yeah. kapan sampai kapan pun akan bisa masih kita ceritakan eksis. betul. Yeah. Uh, karena tergantung uh, budi pekerti yang sangat mm -hmm. uh, dalam kentenge yang yeah. bisa yeah. diimplementasikan mm -hmm. untuk anak-anak dari dini kenten guru Iya mm -hmm. yeah. di lain mm -hmm. itu juga ada apa namanya satu-satu yang ber, uh, binatang. Mm -hmm. Itu kan tantri itu terlalu terlalu apa

berat, berat untuk ya? anak. Iya. itu berat untuk anak dipecah lah, ada dimodip kembali mm -hmm. menjadi ada kekuatan mm, pecahan lutur, pecahannya ya guru ya. berarti nah, ada itu modifikasi itu kukul, Ya, gitu. ya uh, Cangga, uh, itu ya, uh, Cangga mati ban loban. Uh, ya? Uh, nih. Iya. <laughs> Nika berarti nih uh, kayak nggak motor mantan modifikasi nih kita iya, betul. satu, -satu iya. banyak Semua dimodifikasi ya. Makanya guru, kita, kita kita di, makanya guru bilang tadi untuk mengesistensi mesatwo itu casingnya itu sennya gitu ya, kaya kaya kan kayak HP-nya kan biar menarik hmm. ya guru ya ada tambah fitur kamera yang bisa selfie expert hmm. gitu kan? Ya, selfie ya. Sekarang expert. kayak ada <laughs> you yang sekarang pakai uh, kebaya putih ya untuk Tren besok keundangan kan kebaya putih kan? Tidak Betul. guru. Ya. nanti kebayanya beda lagi. <laughs> beda lagi <nih>. nah, sama <laughs> nah. satu juga kan. satu uh, kayak uh, gitu. Satu kayak gitu, Ruang dan waktu ini harus disiasati dengan uh -huh. menyesuaikan. Baik, berarti sangat dinamis artinya, ya, guru nih. Nih niki mengenai uh, hambatan hmm? karena kan dayu penasaran guru niki sudah di mana-mana terus berusaha memberikan upaya hmm. pelestarian tentang hmm. satu-satu sejauh guru berjalan niki apa sih hambatan yang sering guru rasakan puniki untuk mengajak anak-anak biar senang dengan mendengarkan satu uh, gitu. kalau hambatan itu memang banyak hambatan banyak hambatan tapi iya. pintar-pintarnya kita kan pintar-pintarnya kita itu iya. salah satu contoh saya uh, guru mengambil mengambil contoh dengan almarhum Ida Perando Ketut Sidemen di uh, Sanur. Nah beliau itu rela mengeluarkan uh, uang untuk membina membina anak itu mau masuk ke alam itu contoh saja uh, beliau ingin anak itu bisa mupuh dengan suatu saat beliau tidak memaksa harus be, anak ini menyanyi apa enggak yeah. apa bisanya ditanyakan uh, 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 ditanyakan sukanya, sukanya, sukanya nabi uh, kan? uh, ini betul. contoh saja kalau anak-anak itu eh, anak SD yang butuh buku tulis beliau menyajikan buku tulis Nah, coba menelan satu, nah, coba menyatu. Apa bisa gitu? Hmm. Satu cerita apa bisa hmm. nanti dapat hadiah? Nah. Ada reward, ya. ada hadiah. Tidak ada harus benar. Ada motivasi. Satu itu yang penting, anak itu mau, mau sudah selesai, sudah dikasih buku. Baik. Uh, dirangsang ya, apapun ya. perlu ada motivasi, motivasi ada perlu rangsangan untuk memikat anak itu memikat anak itu uh, tapi bukan membuat anak itu apa manja mala, ya, manja ya, ya, ya. Betul, kita batasi betul. dan kita sesuaikan dengan kebutuhan, kebutuhan yang, yang kita, yang ya, kita ya, baik kebutuhkan. tidak terasa guru Niki ya. di waktu yang tidak memungkinkan kita bersama ya, <laughs> ya lagu Niki <laughs> ya. <nge>. ya betul <laughs> Niki mungkin Dayu uh, pertanyaan terakhir lebih ke harapan ya. sebelum uh, ke guru mungkin dari Mbok Citra Dumun closing hmm. statement setelah kita berbincang bincang cukup banyak lama. tadi cukup lama <laughs> silahkan Mbok Citra mungkin dan harapannya Bye. kalau harapan sebenarnya tidak terlalu tinggi ya yang saya inginkan hanya Satu Bali ini um, tetap eksis begitu ya tetap eksis dan anak-anak juga semakin suka untuk mendengarkan tidak hanya ikut terlibat sebagai pendengar pasif seperti yang saya katakan tadi tapi juga ikut aktif untuk mesatu bersama gitu jadi Harapannya sih itu dengan pelestarian satu dengan karakter yang bisa dibentuk melalui satu bahasa Bali juga tetap lestari kan tujuan yeah. kita bersama itu ya yeah, yeah, jadi yeah. itu sebenarnya harapannya dan makin banyak teman-teman yang memang memiliki kemampuan di bidang digital atau platform-platform lain yang ikut bergabung dengan kami gitu yeah. untuk menyediakan waktu tempat usahanya dan semuanya untuk membuat platform yang lebih menarik komik games apapun yang ber memang dari satu seperti itu dari satu. selain memang secara manual atau secara ini kita terus terus meregenerasi anak-anak uh, untuk tetap bersatu mungkin mesatu. harapannya itu saja harapannya itu saja <laughs> terima kasih tapi Bye. itu harapan luar biasa oh dan kita harapkan kasih. juga bisa terlaksana nggih baik dari guru sendiri bagaimana harapannya Ki guru terhadap uh, perkembangan satu uh, kalau dia sendiri berharap sih ada peran pemerintah yang lebih banyak Baik. ya yang yang terkait dan juga kreator-kreator khususnya -kreator, contohnya kartunis-kartunis ini, ini biar kartunis, biar bisa kartunis. bergerak untuk mengesistensi satu-satu ini dan memberi ruang kepada pada anak-anak kita coba sajikan nanti bentuk apa seni uh, penderamaan ya, betul. pelibatan anak-anak oh, wayang itu langsung, gitu ya guru ya, ya, menarik mungkin sekali. itu harapan ke depan lebih banyaklah uh, para kreator ikut terlibat ikut terlibat ya, dan banyak partisipasi ya. kenten. baik tidak terasa Niki karena kita di penghujung acara obrolan budaya hari ini terima kasih yang ucapkan kepada Guru Anom dan juga Mbok Citra sudah Ia. hadir dan Ia. juga berbagi kepada pemirsa RRI NET dan juga sahabat budaya demikianlah obrolan budaya kali ini kita akan berjumpa lagi di obrolan budaya selanjutnya demikian saya Ita Febrianti yang bertugas, pamit undur diri dan juga kita tutup bersama-sama dengan mengaturkan para Santi. Om Santi, Santi 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 Om. Obrolan budaya, persembahan LPP RRI dan pasar Bali.